Hai semua. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Marissa Handayani. Nah, akhirnya finally aku memberanikan diri buat berbicara di depan kamera. Jadi mohon maaf kalau misalnya videonya masih agak kaku atau kurang jelas. Tapi semoga makna dari video yang aku sampaikan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua ya. Nah, kebetulan hari ini hari Sabtu. Biasanya setiap Sabtu atau Minggu sore itu jadwalnya aku belanja mingguan atau menyiapkan stok makanan untuk seminggu ke depan. Karena setiap Sabtu Minggu itu aku emang free masak. Nah, jadi aku manfaatkan buat menyiapkan food preparation. Setelah aku cek tadi kulkas aku itu ternyata nggak ada sama sekali stok. Jadi mau aku bersih-bersih dulu. Mau aku tahu videonya seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa like kalau suka videonya, komen di bawah saran yang membangun pastinya, lalu klik subscribe-nya biar aku tambah semangat bikin video, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Semoga bermanfaat ya. Langsung aja ke videonya. Thank you.
Oke, lanjut. Aku tata-tata dulu belanjaannya ke food container. Biasanya kalau sayur-sayuran nggak aku cuci ya guys. Paling kalau ada yang kotor-kotor aku buang. Terus kalau yang sayuran daun-daun aku potong-potongin. Dan untuk ayam, ikan, udang atau sotong itu biasanya aku rendam dulu pakai perasan air jeruk nipis. Lalu setelah beberapa saat baru aku bilas, kemudian masukkan ke food container, lalu masukkan ke freezer sampai beku. Seperti itu aja sih. Nah, ini dia hasil belanjaan aku, Mam. Ada kangkung, aku beli tadi 2.000, kalau 3 ikat 5.000 biasanya, karena aku perlunya cuma 1. Jadi aku beli 1, terus di situ ada kacang panjang, aku beli 3.000. Nah, ini ada wortel sama timun. Kalau nggak salah wortel 7.000, timun 6.000, kemudian ada kol. Kol di situ aku beli 6.000. Nah, aku beli kentang juga 6.000. Tahu aku beli 5.000. Setelah dicuci bersih baru kita kasih direndam pakai air begini, baru dimasukkan ke kulkas lagi, Mams. Biasanya tahan sampai lama ya. Terus ada cabai merah keriting, aku beli 1 ons 8.000 gitulah, 8.000. Nah, kalau cabai besarnya itu aku beli 5.000. Ada toge atau kecambah 1.000 aku beli. Terus ada bawang-bawangan aku beli 20.000 karena bawang merah masih ada sisa sebelumnya. Nah, itu bakso bekas minggu kemarin aku beli. Ada cabai rawit juga bekas kemarin. Masih ada sisa, itu aku beli bawang bombay. Bawang bombaynya 4.000 kalau nggak salah. Nah, itu ada ikan asin kering, itu aku beli 2.000. Nah, ini ayam aku beli 1 ekor itu 43.000, mungkin nggak sampai 2 kilo ya, Mams. Aku bagi 3 ayamnya. Itu ada udang aku beli 10.000 aja. Nih, aku bagi 3. Jadi untuk 3 kali masak kayak begitu, Mams. Jadi pisah-pisahin biar pas masak jadi langsung sekali ambil. Ini ada ikan gabus, suami aku suka, beli 15.000 kalau nggak salah, setengah kilo. Nah, untuk harga jangan dijadikan patokan ya, Mams. Aku juga nggak tahu berapa beratnya, cuma tahu harganya aja sih tadi ingatnya.
kadang biasa kita beli aja dalam satu pasar, berbeda penjual bisa berbeda-beda ya Mams. Jadi mohon jangan, tolong jangan dijadikan patokan harga-harga yang aku sebutin tadi. Itu aja sih belanjaan aku Mams. Tadi ada serai aku beli 1000, lengkuas aku beli 1000, terus ada kemiri kalau nggak salah aku ada beli juga 4000. Nah, jadi total belanjaan aku ini semuanya 159.000, Mams. Nanti aku jelaskan lagi di description box untuk rincian harga-harganya ya, Mams.